ada yang menganggap bahawa Datuk Seri pun menyebut bahawa semua ini boleh dibuktikan kalau kita melihat kepada penyata kewangan. Tetapi timbul kemusykilan apakala beralihnya daripada KPMG pergi pada Deloitte. Ya, ada yang menganggap bahawa kedua-dua auditor gergasi ini berkomplot untuk menyembunyikan sesuatu. Justru pertukaran itu berlaku dalam keadaan yang getir sebegini. Bagaimana kita boleh menjelaskan ini? Ya. Mana-mana organisasi daripada individu baik kepada institusi ia bergerak tertakluk kepada sistem rule of law. Kalau kita lihat siapa dia KPMG, siapa dia Deloitte. Deloitte adalah firma perkawanan atau auditan, auditan yang paling besar di dunia. Mana kala KPMG masuk dalam kategori antara yang empat terbesar. Cuba kita tanya diri kita, apa guna dia nak menyorok maklumat? Tidakkah dia nanti kena tarik lesen? Kerana di situ jelas ditulis, ya, transaksi kewangannya adalah mengikut kepada piawaian kewangan antarabangsa. Ini bukan soal yang mudah ni, dan ditandatangani oleh semua dia punya pemilu, dia kata partners ya, dalam benda tu. Jadi ini yang berlaku. Kemudian pertukaran antara KPMG kepada Deloitte. Dia apa yang berlaku oleh sebagian besar syarikat di dunia, setelah 3 tahun jadi auditor, mereka akan buat keputusan sama nak teruskan ataupun nak sambung. Dan dalam konteks ini, pihak YMDB merasakan kita ikut piawaian antarabangsa, kita tukar. Kerana ini nombor satu di dunia. Jadi bermakna bahawa among the top four kepada yang tertinggi, tentulah ini lebih baik daripada itu. Jadi itu adalah urusan atau praktis yang common, common di dalam urus tadbir korporat, Datuk. Ada tadi Datuk Sri juga menyebut soal bagaimana transaksi keuangan ini. Suhaimi juga ada menyentuh beberapa isu. Bila disebut Cayman ini, ya, kemudian dari Cayman dialihkan kepada BSI, yang kemudian digambarkan pula dikatakan bukan dalam ringgit, di dalam unit. Jadi ini semua kabur, mengatakan bahawa sebenarnya uang itu tidak ada. Cuma pernyataan-pernyataan dan kenyataan yang kemudian perlu dibetulkan pula di dalam parlimen kita. Apa yang sebenarnya berlaku? Dia macam ni, pertama sekali kita lihat dari segi dana. Ada orang kata dana hilang, diambil oleh Jolo dan sebagainya. Baik, kita lihat daripada asal. Kita melabur dalam PSI, Petro Saudi International. Petro Saudi International ini melibatkan pimpinan Arab Saudi. Jadi ke arah apa? Ke arah untuk create that strategic punya partnership. Dan kalau kita lihat dari segi strategic partnership, sekarang ni apa jadi? Prasarana telah ditawarkan kereta api, sepanjang kereta api lah, pemetro, daripada Arafah sampai ke Mina. Kalau saya pergi haji tahun ni, saya tengok je. Itu imbalan daripada pelaburan Petro Saudi. Jadi bila saya tengok, bila kita pergi Makkah ni, saya percaya rakyat Malaysia tengok je lalu metro. Walaupun kita tak naik, kita naik bas. Tapi kita tu berbangga kerana yang jalankan itu adalah bukan saya cakap Malaysia, tapi orang Melayu Islam. Kerana pergi ke Tanah Haram ni mesti Melayu Islam. Kedua, prasarana dapat jadi konsultan untuk merancang untuk adakan metro Makkah. Itu dari segi itu. Lepas tu kita kemungkinan dapat metro Jeddah. Lepas tu suruh kaji kemungkinan kita dapat untuk mengkaji dari segi sistem bas untuk kanak-kanak sekolah di seluruh Arab Saudi. Itu dia hubungan tu. Jadi daripada segi pelaburan 1 bilion itu, asalnya dalam bentuk equity. Kemudian kita pindah pula kepada bentuk murabahah, iaitu pinjaman. Bila kita keluar daripada equity 1 bilion, kita dapat pulangan 200 juta US dollar. 1 bilion US dollars kepada 200 juta US dollars. Jadi 1.2 bilion ini kita pindah kepada murabahah tadi, kepada pinjaman. Daripada 1.2 bilion kita masuk lagi 500 juta US dollars, kemudian kita masuk lagi 330 juta US dollars. Keseluruhan dari segi pokok kita tu, kita masuk sebanyak 2.03 bilion. Jadi kita dapat keuntungan daripada murabahah tadi sebanyak sebanyak 287 juta US dollars.
dari segi yang equity tadi, yeah, kita dapat 200 juta US dollar. Bermakna pulangan kita dapat 487 bilion. Okay. Di sini kita dapat balik duit pokok, okay, ya, laburan pokok kita, okay, dan dapat pula pulangan. Hmm. Jadi di mana hilang duit? Okay. Jadi duit itu tidak hilang. Hmm. Kemudian duit ini dibawa ke Cayman, sebanyak 2.3 bilion ini dibawa pada Cayman, dilaburkan dan berakhir dengan mempolehi pulangan sebanyak 330 bilion. Jadi kita ada 2.6 bilion. Okay. Dan ini dibawa di redeem, apa, dicairkan. Mm-hmm. Trans pertama dicairkan 1.2 bilion telah kita guna untuk bayar hutang, mm-hmm, dan juga obligasi kita yang lain. Kemudian 131 juta bayar faedah ke atas pinjaman. Kemudian kita ada lebih kurang 1 bilion. Nah, ini yang kita buat pembetulan parlimen. Okay. Itu. 1 bilion itu. 1 bilion itu. Okay. 1 bilion ni kita kata diletak dalam BSI. BSI. Kemudian kita kata itu bukan cash. Itu dalam bentuk unit. Dana apa, funds unit, dalam, okay, bentuk unit. Hmm. Apa yang berlaku sebenarnya? bila kita nak redeem, apa, kita nak cairkan daripada Cayman Island, yeah, dia memakan masa. Okay. Jadi apa yang berlaku, Brazen Sky iaitu anak syarikat pada 1MDB, okay, mengeluarkan instrumen pelaburan tadi, mm-hmm, yang saya kata sebagai funds unit. Okay. Ini dia beli oleh abang, rakan, 1 bilion, okay, US dollars. Mm. Sebagai custody. Custody ni penjaga lah. Okay. Dia letak dalam BSI. Dan kita punya perjanjian ABA akan bayar pada bulan Ogos, sebab kita ada komitmen untuk, yeah, bayar hutang pada bulan September. Okay. Lepas itu bila kita fikir balik, kita bincang dengan pihak ABA dan IP dan mereka bersetuju kita bayar cepat. Okay. Pasal kita ingat kalau kita bayar cepat kepada hutang kita tadi, dia akan membebaskan kita punya pelaburan. Kita, okay, tak perlu minta pihak bank untuk bagi kelulusan sama ada kita boleh buat atau tidak. Okay. Kerana plan resinisasi ini mesti dilaksanakan segera. Mm-hmm. Datuk Seri, dari Cayman tu kita boleh faham. Kerana di situlah offshore-nya, yeah, yang terbesar. Tetapi kemudian dibawa ke BSI, ada tuntutan mengapa tidak dibawa masuk ke Malaysia. Gambarannya komen jawapan balas mengatakan balik kalau bawa ke atas sebab regulasi bank negara. Dan alasan itu yang digembar-gemburkan sebagai alasan. Bukan. Bukan. Sekarang mengapa tidak boleh dibawa masuk ke dalam negara? Katalah saya ni abah. Okay. Ya. Saya 1MDB. Hmm. Ya. Kemudian kita ada Suhaimi BSI. Okay. Ya. Kita telah berjanji. Hmm. Ya. Saya jual kepada Syed, ya, abah, funds unit. Saya kata bayar 1 million. Okay. Kemudian dalam perjanjian tu saya kata kita letaklah di BSI sebagai custodian. Okay. Ya. Hmm. Jadi kita letak di BSI, okay, custodian. Kita jangan ingat bila kita jual je dana atau funds unit tu, mm-hmm, kita punya kuasa penuh boleh letak di mana suka. Okay. Mesti ada perjanjian antara kita berdua. Okay. Ini yang terjadi. Siapa yang memohon untuk meletakkan abah? Sama-sama kita. Okay. Sama-sama bertuju ianya diletakkan di BSI. Komitmen IP yang besar ini, ramai yang mula tertanya-tanya apa trade-offnya kerana mereka berani untuk melaburkan sebesar itu dalam keadaan kemelut yang sedia ada ni. Dia macam ni, ya. Dia ada 3 aset, ya, selepas daripada Cayman, dan juga ada pinjaman yang kita buat. Okay. Dia bukan saja daripada Cayman tapi juga daripada pinjaman kita, okay, buat. Kita ada 1.5 bilion US dollars. Hmm. Yang ini adalah wang yang saya kata tadi, okay, kita letak di situ. Hmm. Untuk pelaburan kita dengan pihak IP, atau dengan pihak abah. Kemudian kita ada 1.4 bilion yang ini oleh kerana abah dan IP banyak bagi kita jaminan. Okay. Jadi kita letak situ. Dan kemudian kita ada lebih kurang 990 juta ringgit. Ini daripada option kita batalkan. Okay. IPO di mana abah akan miliki 40%. Okay. Bagi keminat. Itu bukannya duit yang mereka milih, tapi disimpan situ. Okay. Jadi sekarang pihak IP kata, tak apalah, kami ambil hutang yang 3.5 bilion US dollars itu, kami bayar.
Okay. Jadi kami ambil yang ni. Jadi dia trade off lah. Okay. Dan selain daripada 3.15 bilion ringgit, ada pula 1.5 bilion ringgit itu untuk komitmen bayar faedah. Okay. Di mana melibatkan 5 bilion ringgit. Mm-hmm. 5 bilion US dollar. 5 bilion, saya sempat mencatat beberapa angka-angka yang disebutkan itu tadi. Pastilah balik rumah malam ni nak kena study balik. Kena study. Kena tengok balik nak nyusun. Kat mana nombor ni nak letak kat mana. Saya banyak bermain dengan angka. Tapi pertanyaan rakyat. Okay. Saya dah angkat nama ini tapi belum terjawab oleh Dato' Sri. Pusingan berikutnya. Jolo, siapa itu? Kerana kerap kali saya melihat dalam blog-blog namanya dikaitkan. Malah dalam apa yang saya nyatakan ini di BJ Brigade Kinbara Bendera.blogspot ini nyatakan dalam setiap kali isu 1MDB ini nama Jolo dibangkitkan. Siapa sebenarnya? Apa kaitannya dengan 1MDB? Dato' Sri. Semuanya selepas ini, Dato' Sri. Okay. Jadi kembali selepas ini. Jangan ke mana.